Apa kabar pemirsa Temanggung TV? Kembali lagi program acara Special Event hadir untuk Anda. Kali ini, Special Event akan mengajak pemirsa Temanggung TV untuk mengikuti acara Harlah Muslimat NU ke-77 tahun 2023 dengan tema Meningkatkan Peran Muslimat NU dalam Membangun Peradaban. Acara ini diadakan di Alun-Alun Kabupaten Temanggung. Harlah Muslimat NU kali ini dihadiri oleh Ketua PP Muslimat NU yang sekaligus merupakan Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa. Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Temanggung HM Al-Hadik, Ketua PC Muslimat NU Temanggung Hajah Suat Jauharoh, Ketua PC NU Temanggung Kiai Haji M. Furqon Masuri, serta Habib Anis bin Idrus Syahab. Acara peringatan tersebut dimulai dengan pembukaan Kotmil Quran dan Tahfidz yang dipimpin oleh Nyai Hajah Kabibah, Nyai Haji Siti Nurul Hidayati, Nyai Ida Fitria, Nyai Hajah Jasimah Muhammad, dan Nyai Hajah Siti Zaidah. Kemudian ditampilkan pula persembahan drum band dari Banser Kabupaten Temanggung. Acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Hajah Wati Haryani dan penampilan paduan suara Muslimat NU Tretep dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muslimat NU dan Mars Yalal Watan. Setelah menyaksikan penampilan paduan suara dari Muslimat NU Tretep, para tamu undangan dihibur dengan penampilan drum band Banser se-Kabupaten Temanggung. Dalam acara Harlah NU kali ini, para tamu undangan juga mendengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara, yakni Dr. Anda Hajah Suat Jauharoh MM. Terima kasih bahwa acara pada hari ini adalah Harlah Muslimat NU ke-77. Kami adakan di Alun-Alun.
dan kami tadinya hanya mengira yang akan hadir adalah 4-5 ribu orang. Ternyata setelah kami adakan list isian kehadiran, sampai kemarin list ASEAN kehadiran berisi 12 ribu orang yang hadir. Jamaahnya dari mana saja Bu? Yang hadir adalah dari PAC Sekabupaten Temanggung beserta Ranting Sekabupaten Temanggung, Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama. Para undangan, adalah dari para kiai, ada DPR RI, DPR Kabupaten, Pak Bupati, Bu Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama juga hadir, Alhamdulillah. Dan dari kiai sekabupaten Temanggung, masing-masing PAC 3 orang. Ya. Dan kami hari ini ada penampilan, di samping diawali oleh Khatmil Quran, biar acaranya berkah, dibarokatul Khatmil Quran, nanti juga akan ditampilkan paper mop dengan pelantun sholawat azhil asli, yaitu Neng Majda dan Adik Azam Nur Mukjizat dari Jawa Timur dengan koreo 650 orang ibu-ibu muslimat PPNU dan Fatayat. Baru itu Ibu? Ya, ini model baru. Harapannya dengan Umur muslimat yang ke-77, kita terus dan terus bergerak, kita harus berkontribusi kepada agama, negara, nusa dan bangsa serta kepada umat. Setelah sambutan dari Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Temanggung, acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Thohir Muhasin. Melakukan doa bersama, acara dilanjutkan dengan solawat yang dibawakan oleh Azam Nur Mukjizat yang merupakan anak penyandang disabilitas asal Mojokerto dan Ning Majda, santri asal Jombang. Keduanya dengan suara indah melantunkan solawat asyigil yang diiringi penampilan koreografi dari Muslimat NU Sekabupaten Temanggung dengan mengenakan baju adat.
Pemirsa Temanggung TV, kembali lagi di program acara Special Event Temanggung TV. Harlah Muslimat NU di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah kali ini terasa istimewa karena terdapat majelis zikir dan solawat yang dipimpin langsung oleh Habib Anis bin Idrus Syahab yang diikuti seluruh ranting Muslimat dari Kabupaten hingga pelosok desa. Dalam acara Harlah ini, Bupati Temanggung menyampaikan sambutannya serta turut mengucapkan selamat hari lahirnya Muslimat NU ke-77. Luar biasa, hari ini UMKM dilakukan bazar UMKM-nya Muslimat NU. Para guru-guru PAUD, para guru-guru RA hadir semua. Apalagi hari ini ada penampilan koreo dan flash mob. Baru pertama Muslimat melaksanakan koreo dan flash mob. Semoga nanti bisa dilaksanakan di semua desa. Siap? Sebuah peristiwa yang sangat langka bagi Muslimat Kabupaten Temanggung. Karena kesibukan Ibu Khofifah selaku gubernur dan juga selaku wakil ketua umum PBNU. Terima kasih beliau berkesempatan hadir. Dan inilah yang pertama untuk Muslimat Kabupaten Temanggung. Masyarakat yang rahmatan lil alamin, Muslimat terus berbuat, berdoa, berbagi. Muslimat Temanggung terus merawat bumi, mendidik anak-anak negeri, merawat yang sakit, mengurus yang tidak mampu. Terima kasih. Saat ini Muslimat berada di barisan paling depan untuk penanganan stunting di semua tingkatan di Kabupaten Temanggung. Ibu Khofifah, perlu kami laporkan, Muslimat Temanggung terlibat dalam semua tingkat Satgas Stunting, baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai tingkat desa. Saat ini Muslimat beserta PKK sedang melaksanakan pemberian makanan tambahan buat para sasaran dengan memasak selama 90 hari di semua tingkatan, khususnya di desa-desa. Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua PP Muslimat NU yang sekaligus merupakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ia berpesan, menjadi seorang Muslimat harus memiliki hati yang tulus dan ikhlas. Sebab seluruh gerak Muslimat yang selama ini dilakukan adalah untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususipun Al-Mukarram Habib Anis bin Idrus Syahab, matur nuwun rawuhnya beliau akan mengajak kita semua menguatkan salawat yang kita harapkan dengan salawat yang makin banyak kita munajatkan, maka syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kita dapatkan di hari akhir nanti. Bapak Bupati dan Ibu Eni Al-Hazik, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, kesuksesan, manfaat barokah. Amin. Sedangkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung, juga Ketua DPRD Kabupaten Temanggung yang kita hormati, dan seluruh warga Muslimat se-Kabupaten Temanggung, apa kabar? Ibu sehat? Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua sehat lahirnya, sehat batinnya, bisa jadi dokter, yang dosen bisa jadi profesor, ilmunya manfaat barokah. Amin. Juga Ibu Ketua PC Muslimat NU Temanggung, Bu Suat, terima kasih. Saya melihat guru-guru TK yang luar biasa. Ini sepertinya ada
pakaian semua adat di seluruh Indonesia. Luar biasa, guru TKRA di Temanggung. Pak Bupati tadi dawo ini ada koreografi, ada paper map. Yang itu juga dilakukan oleh Muslimat dan Fatayat Kabupaten Temanggung. Luar biasa. Setelah rangkaian acara usai, acara ditutup dengan doa oleh Habib Anis bin Idrus Syahab. Pemirsa Temanggung TV, demikianlah special event dalam acara Harlah Muslimat NU ke-77 tahun 2023. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di Temanggung TV, dari Temanggung untuk Indonesia. Oh.